Mereka perlu faham, anak-anak muda khususnya, politik, ya, kita boleh lihat kadang-kadang politik ini politik yang kotor, politik yang tidak matang, politik yang tidak sihat, kecaman, makian, fitnah dan sebagainya. Tetapi saya percaya dalam politik yang tidak matang itu, dalam politik yang tidak sihat itu, ada politik yang baik, ada politik yang jujur, ada politik yang nak membantu rakyat, ada politik yang nak membantu ekonomi negara. Jadi walaupun ada banyak perkara-perkara yang dilihat sebagai ahli politik ini orang yang kotor, orang yang banyak dosalah, rasuahlah itu ini, orang yang menyokong benda-benda yang dikatakan menjual agama dan sebagainya. Tetapi saya percaya kita lihat dari sudut positif. Jika kita menyertai politik, kita boleh memastikan polisi-polisi yang lebih baik. Jika kita menyertai politik, kita boleh membawa suara-suara mereka yang mungkin tertindas. Anak-anak muda yang mungkin rasa tidak ada peluang pekerjaan, pendidikan, isu rumah dan sebagainya. Jadi sebab itu saya sangat mengharapkan anak-anak muda di luar sana, tengoklah konten apa sekalipun di media sosial. Tapi pada akhirnya adalah anda perlu nilai dengan baik, jumpa dengan seramai boleh ahli politik. Pergi ke pejabat mereka, berjumpa dengan wakil rakyat anda, nilai kerja mereka, nilai apa yang mereka lakukan, apa yang mereka buat, apa yang mereka suarakan di dalam parlimen ataupun Dewan Negeri. Dari situ anda boleh lihat bahawa platform politik ini adalah sangat penting. Dan yang paling penting sebenarnya adalah kita lihat hari ini dinamiknya politik negara kita. Yang dulu kita berlawan sama sendiri, kita menjadi kawan hari ini dan kita memerlukan satu sama lain. Kerana untuk memastikan sebuah kerajaan itu ada, kita perlu bekerjasama. Dan sebab itu saya juga mengambil pengalaman daripada apa yang telah berlaku sebelum ini dengan tubuhnya kerajaan perpaduan. Saya ambil pengalaman bahawa politik adalah politik. Kita tidak boleh terlalu orang kata hardcore ataupun terlalu sensitif, terlalu menjiwai sehingga kata oh tak nak kawan, kau parti lain aku parti lain, kita putus saudara, putus anak beranak. Dulu sekarang saya kira kita perlu bersikap profesional. Paling penting adalah hormat menghormati. Itu yang sangat saya pegang pada hari ini.